Halo guys, sekarang kita sudah dalam dekat di Museum Fathahila. Museum Fathahila guys. Saksikan kami di dalam. Bye. Ayo, kita akan kasih perlihatkan bagaimana isi dalamnya. Mau tahu keseruannya? Tonton lanjut. Belakang kita nih di sini adalah Bunyi ke Jabodetabek ya. Nah, itu adalah peninggalan arkeologi yang ditemukan di Jakarta dan sekitarnya, memiliki ciri yang serupa dengan kompleks gerabah Bunyi, yaitu terutama temuan berupa gerabah dari berbagai bentuk dan ukuran. Lanjut. Ini adalah contoh gambarnya. Nah, di sini ada sebuah gambar rangka manusia dari situs Batu Jaya Karawang, Jawa Barat. Lanjut tulis. Di sini kita lagi ada cara pembuatan alat batu tuh guys. Tuh. Nah, ini namanya batu belincung sama batu beliung. Batu-batu ini gunanya buat potong-potong daging, potong sayur, sama untuk bercocok tanam. Oh, gitu ya, Kak? Iya. Batu gunanya apa? Bercocok tanam. Iya, jadi ini batunya tuh dihaluskan, lalu bisa juga dijadikan alat seperti itu. Oh, no, kayak gitu tuh nanti kalau udah diibit. Iya. Di sini juga ada Oke, guys. Prasasti Tugu Tarumanegara. Nah, di sini ada batu yang berukir adat lisan. Aulah apalah, gitu. Guys. Pada Sunda Timur, tepatnya di pelabuhan Tanjung Priok. Makanya istilahnya 3 kali dari Tanjung Priok. Pada tahun 1883. Ada yang ditanya enggak? Misalnya tingginya berapa? Tingginya 65 cm. Kecil. Sebuah patung bernama patung dari sana. Jadi ini ditemukannya atau memang dari sana? Ditemukannya itu secara tidak kemudian. Ruangan interaksi dengan bangsa Eropa ya guys, pada zaman dulu. Batu-batunya tuh. Ada perjanjian Sunda. Sunda Kelapa. Sama Portugis. Oh. Dan di sini masjid-masjid itu. Kita lihat dulu. Buatan dari Belanda. Guys tuh. Itu ada rekaman kehidupan di Batavia dalam sketsa. Ada senjata-senjata alat tradisional dari zaman dulu. Mengalahkan Belanda. Tuh di sini ada pembuatan lukisan Sultan Agung dengan bahasa Inggris, The Making of the Sultan Agung Painting. Tuh di sini gambarnya tuh guys. Coba lihatin, Bri. Bu. Asik lukisannya. Lukisannya sangat indah sekali ya guys tuh. Wah. Ini muka. Dan di sini ada bagian satu kiri per satu left. Dan bagian 2 tengah part 2 middle, dan bagian 3 kanan part 3 right. Dan ya, sini ada pertempuran Sultan Agung dan JP Coin, atau The Battle of Sultan Agung and JP Coin. Sini ada tentara Belanda lari tunggang langgang 1973, ukuran asli real dimension 23 x 32,5. Guys, gambar-gambarnya. Dan sini ada adegan perkelahian scans tahun 1973. Dan sini ada kira-kira begini latar belakang pertempuran A Glimpse of the Background tahun 1973. Sini ada Mataram versus Pati pada tahun 1073. Dan sini ada gaya posisi duduk Sultan Agung, sitting atau position of Sultan Agung pada tahun 1973 tuh. Dan sini ada Sujoyo Central. Nah, sini ada Sujoyono. 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 Gemlak ini. Ini ada pusat-pusat
negara Malaka dan pendirian Malaka dan Kesultanan Melayu Melapu Malaka. Di sini ada perhiasan pengantin Betawi zaman dulu. Di sini dia ada. Di sini ada alat cetak kue satu. Kita ada berada di meja bundar ya guys. Oke guys, kita lagi main game Prasasti Alat Batu. Tekan batu. Tuh guys. Ini game. Ya guys, ini adalah game tentang sejarah zaman dulu. Tuh. Thank you.
Lanjut museum kedua, guys. Apa tuh? Belok. Belok. Teman-teman, sekarang kita adanya di ruang sidang ya, karena bangunan ini awalnya digunakan Belanda sebagai kantor pengadilan. Tahun berapa, Pak? Nah, ini bangun tahun 1866. Jadi kalau abad 18, otomatis kan satu abad 100 tahun ya, sekarang abad 20, berarti sekitar kurang lebih hampir 200 tahun ya. Dan dibangun ini 1866 sampai dengan tanggal 21 Januari 1870, dan dibangun di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter van Meijeren. Ya. Nah, arsiteknya namanya Van Reders atau Herman Frederik Van Reders ya, dengan bergaya arsitek neoklasik. Jadi bangunan kalau misalkan ada pilar-pilar, misalkan kalian jalan-jalan nih, di bangunan itu ada pilar-pilar besar, itu namanya bangunan bergaya neoklasik. Yang bentuknya piramida, segitiga namanya neoklasik, itu gabungan antara gaya Romawi dan gaya Yunani. Kalau Yunani pilar tiang ya, kalau Romawi itu mahkota crown, neoklasik namanya. Nah, baru tahun 1942 berubah ya dari kantor pengadilan Belanda menjadi asrama militer pengadilan. Nah, kalau pengadilan kira-kira ada penjara nggak di pengadilan? Kan pengadilan kan ada penjara? Ada. Siapa bilang ada? Nggak ada, karena pengadilannya bukan pengadilan di dana pengadilan perdata. Tahu perdata? Pengadilan perdata itu yang sipil ya, seperti masalah notaris ya, tanah ya, bangunan itu namanya perdata. Kalau pidana itu misalkan pencurian, ya kan? Kriminal. Perampokan, kriminal namanya pidana. Nah, pidana itu adanya di Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathia Hilal. Nah, hingga maksudnya kenapa ada di situ? Karena di belakangnya ada beberapa penjara. Museum Sejarah Bawah Tanah, penjara air. Karena memang di lantai dua itu digunakan sebagai ruang sidang. Dan memang digunakan untuk orang pribumi. Kalau di Museum Sejarah, Landrat namanya. Kalau di sini, untuk orang Eropa. Orang-orang yang berhubungan dengan masalah-masalah perdata seperti tanah, notaris itu disidangkan di sini. Kalau pidana untuk orang pribumi di Museum Sejarah Jakarta atau Fathia, makanya ada penjara bawah tanah. Setelah disidang dimasukin ke dalam penjara atau dieksekusi di depan bangunan museum sejarahnya. Nah, karena dahulu itu bangunan itu balai kota Batavia. Nah, bangunan ini juga tahun 1942 jadi asrama militer tentara Jepang. Baru tahun 1950 jadi gudang militer TNI. Jadi senjata, perlengkapan-perlengkapan militer tentara nasional Indonesia dulu disimpan di bangunan ini. Ketiga bangunan ini sebagai gudang ya. Baru tahun 1950. Nah, baru tanggal 20 Agustus 1976 presiden kedua Indonesia siapa namanya? Soeharto. Baru presiden Soeharto meresmikan bangunan sebagai Balai Sentupa. Nah, satu tahun sesudahnya ya, belum ada renovasi. Itu masih bentuk asli gitu. Baru tanggal 10 Juni 1990, bangunan sayap kanan itu diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, namanya Bapak Gubernur Ali Sadikin sebagai museum keramik. Nah, juga disumbangkan bangunan itu sebagai koleksi-koleksi Bapak Adam Ali, keramik disumbangkan di bagian sana. Baru tahun 1950 menjadi museum namanya Museum Seni Rupa dan Keramik. Jadi ada dua bangunan, dua museum. Ya, biasanya kalau kita berkunjung satu bangunan punya satu museum. Kalau sini ada dua bangunan, dua museum, Museum Seni Rupa dan Museum. Tapi biasa orang bilangnya Museum Seni Rupa dan Keramik karena digabung menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik awal tahun 1990. Nah, kalau koleksi itu ada koleksi kedua di jenis pertama ya, ada koleksi seni rupa, ada lukisan dan keramik. Kita sekarang menuju keramik Majapahit ya, baru kita putar menuju seni rupa. Oke, kita ambil dulu oleh Presiden Soeharto ya. Nah, ini ada dua patung-patung yang berhubungan dengan sejarah perkembangan seni lukis Indonesia ya. Ini patung Raden Saleh. Nah, Raden Saleh ini bapak perintis pelukis modern Indonesia. Jadi seniman Indonesia pertama itu Raden Saleh. Ya, mulai belajar melukis di pendidikan formal di Belanda itu Raden Saleh. Bahkan beliau dikenal sebagai bapak perintis pelukis modern. Kalau yang kedua Bapak Sujoyono, itu bapak pelukis modern Indonesia ya, pendiri Persai. Nah, ini ada dua. Ini ada 14 pilar ya, 14 tiang. Jadi gaya arsitek namanya new classic style. Ya, hubungan antara gaya Romawi dan Yunani. Ayo kita lihat membuat pragerabah. Kenapa kelas membuat pragerabah? Karena belum jadi gerabah, masih pra. Jadi jenis tangga lihatnya itu diolah, dibentuk baru menjadi satu. Ini menggunakan
pra-geraba karena belum sampai bakar, masih tanda legend gola dibentuk menjadi satu benda karya seni kria di apa namanya di gina-gina bakar di hari ini kalau ada kering baru bisa dibentuk. Ini demikian dari kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit ini situnya berada di desa Trowulan ya. Jadi Trowulan itu nama ibu kota daripada kerajaan Majapahit, tetapi dia adalah di Mojoagungnya, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah pertanyaan saya gini, ini ada tembikar berbentuk celengan, ada tembikar berbentuk kendi ya, untuk tempat penyimpanan lampu mayat dan untuk masak ya. Oke, pertanyaan saya gini, ini namanya celengan dari kerajaan Majapahit. Celengan berasal dari kata celeng. Celeng bahasa Jawa babi buta. Bahasa Inggrisnya bilangnya piggy bank. Pertanyaan kan zaman dulu banyak hewan kan? Kenapa yang dibilang selain babi celeng? Kamu bisa jawab, kamu yang lagi rekam. Celeng jadinya celengan. Kenapa bukan kucing-kucingan? Soalnya kalau bentuk celeng-celengan, kalau kucing jadinya? Kucing-kucingan. Ayam-ayaman. Ayam-ayaman. Kodok-kodokan. Kalau gajah? Gajah-gajahan. Kalau bentuk cacing? Kalau ada bentuk semut? Semutan. Katanya memang cuma ada hewan celeng zaman dulu, kenapa harus hewan babi gitu? Bahkan di luar negeri bilangnya piggy bank celeng kan? Piggy bank berasal dari kata pig. Pig itu babi celeng. Kenapa harus hewan celeng? Mas kalian sekarang yang lagi bilang celengan. Ya, awal lagi bilang celengan sekarang. Apa coba? Bisa jawab dapat hadiah. Berhubungan dengan filosofi hewan babi celeng. Filosofinya babi itu sifatnya rakus. Kalau lagi makan tidak pernah berhenti makan berhenti. Terus sampai perutnya terisi penuh. Jadi kalau anda makan dalam celengan, terus sampai penuh. Ya, kedua babi itu sifatnya serakah. Gak mau berbahagia. Kalau lihat babi sama uang beli makan, babi gak mau berbahagia. Coba kamu kalau lagi nabung dalam celengan mau nggak? Punya kasih dia semuanya. Nggak. Berarti sifatnya seperti apa? Ya, buat sendiri. Ya berarti sifatnya berapa kalau dipedikan? Serakah. Serakah. Celeng kan? Iya. Ketiga. Ketiga babi itu berada banyak ya. Jadi kalau lagi nabung bisa menghasilkan banyak duit. Nah pertanyaan kedua, kalau kalian punya satu benda bentuknya kucing, tempat menyimpan ini namakan apa? Kucingan. Kalau bentuk cacing, cacingan dong. Kata yang tepat. Kata yang tepat harus ganti kata celengan dengan kata tabungan. Jadi kalau dia bentuk kucing bilangnya tabungan kucing. Bentuk ayam tabungan ayam. Bukan ayam yang punya tabungan, kita manusia punya tabungan namanya tabungan ayam. Kalau dia bentuk apa kan dilepas diganti. Sekarang dulu kan piggy bank, kalau bentuk kucing piggy bank. Ayam? Ayam bank. Bukan bahasa Inggrisnya. Chicken bank. Chicken bank. Kalau bentuknya kodok? Kodok bank. Kodok bank. Kalau tempat menyimpan energi? Power bank. Tenaga. Sembilan anak-anak, beng beng. Beng beng. Bercanda jangan serius. Ya. Jadi diganti dengan kata tabungan. Apa lagi kalau tentang bentuknya, kalau punya ibu kita celengan mama. Masa kalau diganti babi dan mama. Kan asal kata celengan kecelakaan. Nggak boleh bilangnya tab. Kalau ini tabu ini dari Majapahit usianya dari abad 12 ya. Abad 12 sampai 14. Jadi perakiranya sudah ber 300 atau 500 tahun lebih. Usianya tembikar dari kerajaan negara. Kalau yang ini kita undangnya tembikar ya. Ini tembikar. Nah, sekarang kita lihat yang keramik sebelah sini. Ayo. Kita naik dulu. Patung. Patung kayu. Atau bahasa bahasa sininya bilangnya totem ya. Totem. Totem itu entitas yang mewakili suku atau klan ya. Jadi kalau ini namanya totem Cokotisme. Karena yang di sini semua totemnya dipat oleh keluarganya Nyoman Coklat ya, Nyoman Coklat punya tujuh anak, karena Coklat Nyoman Lantar. Nah patung kayu ini dipahat dari satu pohon utuh ya. Ini berbentuk seperti hewan-hewan mistik ya. Seperti yang Bali, pertama ada yang berbentuk barong ya. Dan berbentuk Ganesha. Ganesha salah satu dewa kepercayaan agama Hindu ya. Ganesha itu ibaratnya dewa kepercayaan agamanya yang diibaratkan sebagai dewa pengetahuan ya. Sebagai dewa pengetahuan. Ada yang berbentuk cakra ya. Cakra. Buaya. Ada bentuk buaya ya. Lihat tuh. Jadi kamu ini aja. Kalau buaya darat banyak ya. Kalau
cakra itu cakra, bukan cakrakan. Ini cakra jenis pusaka ya, senjata. Nah, kalau kita lihat untuk proses pembuatan keramik sebelah sini. Kita lihat. Ini bahannya pakai tanah liat. Ini proses pengering hanya dikeringkan. Jadi kalau proses sebenarnya ada beberapa tahapan untuk membuat keramik ya. Yang pertama pengolahan tanah liat ya. Terus dibentuk ya, dibentuk, dibuat. Terus pengeringan ya, terus sampai dengan pengglasiran, pembakaran, pengglasiran itu proses pembuatan. Kalau di sini cuma pengeringan ya, diolah, dibentuk menggunakan teknik roda putar. Baru di taruh di bawah sinar matahari. Tapi ini belum jadi keramik, belum jadi keramik karena masih namanya prageraba. Karena belum sampai bakar. Ya, kalau dia buat kalau sebuah rumah ini buat kalau udah kering kayak gini, sekitar ini buat bacaan di rumah. Ini kalau mau dibakar lagi ada ya. Kalau keramik dia akan diglaser, dicampur dengan bahan. Ini pakai roda putar ya. Ini menggunakan tes dulu. Lanjut, kita ke keramik kapal karam. Ada bakat, jadi ahli keramik. Ini keramik sumbangan ya. Dari keramik sumbangan dari ini keramik sumbangan dari Bapak Haji Naik. Bapak Haji Naik kan yang kata tulang ini itu ya bukan? Oh, iya. Yeah. Bapak Haji Naik ini kolektor ya. Beliau pencanan BUMN ya. Pencanan BUMN beliau ini punya keramik. Beliau itu mau keramik beliau tertaruh di museum. Jadi beliau dibawakan keramik semuanya ke museum. Supaya besok-besok anak cucunya bisa melihat koleksi. Ini biasanya beliau dapat atau beli? Oh. Karena beliau kolektor. Ya, biasanya kan dari luar negeri, ya. Mana, ada yang dari semuanya lengkap. Ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang, ada yang dari Indonesia. Baik, nah teman-teman, ada tahu perbedaan antara teknika dan keramik? Nah, perbedaan dengan keramik. Warnanya sudah panas juga. Nah, ini keramik dari Jepang, ya, Jepang, keramik Jepang. Jadi keramik Jepang itu dari kota Arita dan kota Imari ya, tempat kota pembuatan keramik atau penghasil keramik namanya kota Arita dan Imari. Nah, kalau yang ini zaman dulu belum ada pemanas makanan, ya. Jadi bikin piring, ada wadah airnya di bawah, ruang ada ruang, dimasukin air panas, makanannya taruh di atas. Jadi selama airnya masih panas, makannya tetap hangat. Ya, menggunakan teknik penghangatan makanan dengan menggunakan teknik air panas. Masukkan air panas dan lubang ini, baru taruh makanan ya. Karena belum ada alat untuk menghangatkan makanan, jadi pakai piring. Tapi piringnya dimodifikasi, yang ada ruang untuk menyimpan air panas. Nah, kalau yang ini buatan Jerman. Ini diambil dari nama penemu, namanya Dr. Berkefel. Dulu zaman dulu di kota Hamburg ada wabah kolera ya, karena airnya sudah terkontaminasi oleh wabah kolera, makanya Dr. Berkebal ini menciptakan keramik yang fungsinya adalah untuk memfilter air, menyaringnya, menyaring air. Seni, kalau kamu jangan itu saya terus dilihat, nah disorot juga itu direkam. Ini keramik dinas seni abad 16, Ming itu warnanya dia glasir biru putih ya. Ada juga piring ya, nah ini porselin. Patung ya, ada lima patung. Ada patung kuain ya, patung-patung dewa. Tapi ada yang bilang kekurangan dua patung. Patung kekurangan dua patung dewa ya, itu kan dewa-dewa. Dewa 19 dan dewa hujan. Bercanda maksudnya ya. Jangan direkam, tapi kan dia serius lah gitu. Jadi kamu potongnya itu ya, tadi bilang. Itu buat bercanda. Ini ada yang ini keramik dari ini keramik yang paling tua ya dari dinas Song. Ini keramiknya abadnya abad 10 ya. Jadi satu abad itu berarti 100 tahun. Jadi keramik-keramik ini ditemukan di Laut Indonesia yang kita tahu cuma ada jalur sutra sama jalur rempah-rempah. Tapi ada satu jalur namanya jalur kereta. Bukan jalur kereta, jalur keramik. Jalur keramik. Ini keramik itu tercipta dari jalur sutra dan jalur rempah.
ya. Nah, ini keramik-keramik ini dibawa dari Cina, tempatnya dari Moskow, itu di yang itu ya. Kalau yang keramiknya enggak? Asli nih. Asli semuanya. Makanya ada kerang-kerang yang hidup tuh, Bu. Bekas-bekas kerang yang hidup di keramik nempel. Karena memang ini keraminya kan memang sudah lama. Ya, sudah. Dinasti Tiongkok itu abad 10 ya. Tapi kapalnya sudah hancur. Nah, ini alat buat penggilingan rempah-rempah. Jadi rempah-rempah dapat dari Indonesia digiling baru disimpan di wadah penyimpanan. Diolah menjadi bumbu dapur atau kosmetik powder ya, kosmetik. Baik, kita langsung ke lukisannya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Kita langsung ke lukisannya. Kalau buatan Jogja, buatan Kasongan Jogja, ini buatan Kasongan Jogja ya. Ini kita bilangnya tembika. Ya. Yeah. Kalau ini bilangnya, kalau buatan Kota Singkawang, Kalimantan Barat, kita bilangnya keramik. Keramik Kota Singkawang, Kalimantan Barat, tembika Kasongan Jogja. Nah, perbedaan tembika dan keramik apa? Beda warna. Ya, beda jelas, anak kita juga bisa bilang. Beda nama. Ini kan pakai kaca. Nah, dua-duanya sama dari tanggal lihat. Bagaimana mengolah satu tanggal lihat menjadi keramik? Karena lihat tadi ke tanggal lihat yang lagi. Olahnya bagaimana menjadi keramik? Kan di, yang kita injer di rumah, tanggal rumah kan keramik. Kenapa disebut keramik? Karena dari tanah liat. Ini masih terbuat dari pas. Nah, beda tembikar dan tanah liat. Di sini tanah liatnya dibakar ya. Tanah liat yang diolah, dibentuk, dibakar. Sampai glossy. Kalau keramik itu tanah liat yang diolah, dibentuk, dicampur dengan tanah habis, dibakar. Kalau ada namanya teknik penggrasikan. Kalau ini sakit, ini penggrasikan. Makanya warnanya. Keramik yang ada namanya itu, keramik rantai warna putih bagian atas. Itu karena pelapis bagian atas namanya pelapis klit. Bedanya kalau ini tembikar tidak diglaser, ini keramik di glaser keramik. Kalau untuk merubah tanah liat menjadi keramik itu dicampur dengan bahan namanya tanah liat, bahan-bahannya. Ukuran ya, huruf tajwid apa yang bisa dimakan? Yang bisa hukum? Sukun. Itu bapaknya tahu sukun ini sukun. Sukun. Ini lukisan yang di dalam ya, ini yang dibuat dalam bentuk imersi. Dalam lukisan terdapat beberapa koleksi tulisan karya pelukis di antaranya berbunyi toko-toko Cina terpaksa kita bakar. Apa berbuat untuk hanya lukisan yang di dalam ini masih dengan beberapa karya sampai biasa. Ini dari grafis, ini spesial. Ini lukis buat oleh Om Linggal beberapa ayat yang dikutip dalam Al-Quran. Oke, kalau ini ya kayu ya, jangan disentuh ya, jangan dipegang. Ya kayu itu dalam mitologi agama Hindu ya, cerita Kerayana itu ya kayu itu saudara daripada Garuda. Nah ini yang pakai tangan kan ya? Bukan. Hah? Ada pakai tangan seperti ini. Kok panji? Ini cerita lukisan Kerayangan Jatayu. Ini Kerayangan itu kan ada Ramayana sama Mahabharata. Ramayana itu kan istrinya kan diculik oleh Rawana ya. Dari pertarungan antara Jatayu dan Rawana yang dewa cinta. Jadi Jatayu itu dalam mitologi Jawa itu ya, cerita perwayangan, Jatayu itu adalah saudara dari pada Garuda ya. Ini lukisan pakai minyak kayu, papan ya. Namanya lukisan kerang kayu. Kalau perhatikan ini di sini ada empat, empatnya empat biji ya, empat buah. Satu, dua, tiga, empat bagian. Dua ini angka Romawi dan 03 artinya empat bagian, empat buah, empat sisi, tapi dibuat tahun 2000 ya. Nah ini menggunakan media kayu, bawa oleh Bapak Menurut Natasa. Jadi diukir di pas, baru dicat ya. Ini cerita salah satu tempat yang ada di Jatinegara. Rumah-rumah Cina, atau pecinan di Jatinegara. Natasa ini dari bahasa, Natasa ini pertama diambil dari tempat kelahiran Bapak ini, yang lahir di Mandailing Natal. Saat itu,
diambil dari nama kakek Mindo, jadi gabungan antara Natal dan Isa. Nah ini lukisan wayang, lukisan kaca ya, dari kota Cirebon. Jadi Cirebon terkenal dengan lukisan kaca ini tentang gunungan kaligrafi. Jadi biasa kalau pentas perwayangan kan namanya kan kayon, gunungan. Ini gunungan kaligrafi. Ini menjelaskan tentang 99 asmaul husna, ya, yang ada di cabangnya. Dahan, terus ada 20 sifat Allah. Terus ada 2 ekor borak ya, borak. Terus ini yang mengakar, ini akar yang pas-pas nih ada ininya. Ada tanda ini ya. Ya. Ini lukisan dari Bapak Sudirja ini, lukis dari Jawa Timur ya. Ini Bapak Sudirja ini melukis secara berbidang. Nah, lukisan-lukisan ini, lukisan ini dikasih judul pohon hayat. Pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Jadi maksudnya bahwa dalam segala, apapun dalam kehidupan ini, segala sesuatunya berpasang-pasang. Ya, kalau perhatikan pohon hayat ini, lukisan yang judulnya pohon hayat ini atau pohon kehidupan ini ada pasang-pasangan. Kalau perhatikan laki dan perempuannya, perhatikan, ya, siang dan malam. Ya, ini memang kalau di tafsir dalam Al-Quran juga dijelaskan kan ada surat berapa itu kan? Kalau kan surat Rum itu segala sesuatu yang berubah ini berpasang-pasangan. Ya. Ini kalau lukisan ini dilukis oleh Indonesia, dekoratif ya, lukisan yang dekoratif yang makna dekoratif ada campuran flora fauna, ya, hiasan flora dan fauna. Jadi ada binatang, ada manusia, ya. Tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ya. Ya. Dekoratif, ya. Inovatif, ya. Selektif. Oh, ini kan ada. Kualitatif. Ini lukisan ada Malik ini man, dulu wakil presiden Malaysia ya, yang ketiga. Ini sketsa yang dibuat oleh apa namanya Basuki Abdullah. Awalnya sketsa dulu dengan garis-garis tebal, baru setelah itu cat minyak ya, ditebalin bagian wajahnya, kontur bagian tubuh tertentu tebalin dan cat. Jadi lukisannya yang tingkat akurasinya hampir 80% lebih yang memang memiliki wajah asli Adam Malik kayak gini. Ini lukisannya, ini lukisannya kerja paksa zaman dulu Musa. Kalau Belanda terkenal dengan kerja paksa Rodi, kalau Jepang terkenal dengan kerja paksa Musa. Para Jepang. Tapi yang di Belanda. Kalau Belanda masih tertutup dikit-dikit. Kalau Jepang langsung terkurus. Modern ada filosofinya itu harus ini kelompokan. Ini lukisan yang ada lukisannya sebagai karya seni atau karya seni Indonesia yang memang masuk dalam koleksi benda cagar budaya nasional ya. Ini lukisan tentang revolusi. Ini perkawinan yang memang terjadi di satu kabupaten Karawang. Dan di sana ada juga iring-iringan salah satu alat musik tradisional Betawi ya, dan didol. Ini lukisan ini sebenarnya seorang petani ya yang mengenakan jas tentara nikah dengan seorang wanita menggunakan sepeda. Nah, lukisan ini dilukis dari 3 kanvas. Ini kanvasnya itu disambung jadi satu. Kanvas pertama, kedua, sama ketiga. Jadi masa-masa dokumen. Nih, ciri khas kerajaan zaman dulu nih. Tuh. Ya. Sendalnya. Bisa ada jam ya, Cina Melayu. Cina, iya. Ya, pakai.
Where are you from? Where are you from? Oh, from China. Ini lukisan kucing ya. Okay. Kucing. Ini karya Kuku Iskandar. Matanya. Tapi dia masih ada. Kegiatan ini pelukis akrab, tapi beliau sebenarnya seniman yang memang mencinta kucing. Hanya yang beberapa karya beliau. Ini Mekah apa? Oh, perahu di Bali. Teman ini sebenarnya menurut pada penulis ya, pakai dia, di mana? Karena pemerintahan saya menjadi pemerintahan pemerintah negara dari Jakarta ke Kota Jogja ya, tidak kenapa dikenal sebagai inflasi militer kedua berada di Kota Jogja. Perambahan ini namanya di Jakarta. Seko ini memiliki banyak karakter ya, tokoh karakter lain ini namanya Seko. Maju dan berpindah atau membuka jalan. Ini pasti mereka keluar dan sudah capek belum? Udah? Ketawa-ketawa. Ada yang pernah lihat patung di Jakarta yang ada game begini? Enggak. Yang patungnya ada rantai? Enggak pernah. Patung apa? Kata dia, bapak mau jawab. Oh, iya. Bapak mau jawab. Patung yang ada rantai. Mana? Di Jakarta. Jangan. Ini perkawinan yang memang terjadi di satu kabupaten Karawang. Perkawinan di sana ada juga iring-iringan salah satu alat musik tradisional Karawang dan Jidor. Ini lukisan ini sebenarnya seorang petani ya yang mengenakan jas tentara jika dengan seorang wanita mengunjungi sepeda. Alat ini dilukis dari tiga kanvas. Ini kanvasnya itu disambung jadi satu. Kanvas pertama, jadi masa-masa dulu. Nih, ciri khas penampilan zaman dulu nih. Ya, sendalnya. Ada jam ya Cina Melayu. Cina ya. Ya. Ini lukisan Hong Kong. Hong Kong. Oh, from China. Ini lukisan kucing ya. Kucing. Ini karya Kuku Iskandar. Matanya. Tapi dia masih. Kegiatan ini kalau ke Sumatera, tapi beliau sebenarnya seniman yang memang pencinta kucing. Hanya yang beberapa karya yang terkenal. Ini Mekah apa? Oh, perahu di Bali. Teman ini sebenarnya menurut para penulis ya, pakai dia, di mana? Karena pemerintahan saya menjadi pemerintahan pemerintah negara dari Jakarta ke Kota Jogja ya, tidak kenapa dikenal sebagai inflasi militer kedua berada di Kota Jogja. Perambahan ini namanya ke Jakarta. Seko ini memiliki banyak karakter ya, tokoh karakter lain ini namanya Seko. Maju dan berpindah atau membuka jalan. Ini pasti mereka keluar dan sudah capek belum? Udah? Ketawa-ketawa. Thank you.
Ada yang pernah lihat patung di Jakarta yang ada gambar ini? Enggak. Yang patungnya ada rantai? Enggak pernah. Enggak tanya dia, Pak. Kamu mau jawab? Banyak. Kamu mau jawab? Patung yang ada rantai, Pak. Mana? Di Jakarta, Pak. Jangan. Jangan mau beli. Enggak. Ini udah turun. Jangan. Enggak jadi, kan? Iya, kan? Makanya jadi kurang main. Nah ini sebelum ini ada patung di Jakarta, ada yang dari patung pembebasan dirian di lapangan Banteng, yang ada Banteng ada rantai itu. Ini patung sebelumnya kalau yang kedua ke sana pasar baru. Nah sebelum jadi pada saat Papua itu balik ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia, terus ini Bung Karno merayakannya itu perlu diadakan, perlu dibuat satu patung ya, patung tulisan dirian. Ada yang tahu patung dirian? Ini Papua, dulu Papua sekarang jadi dirian. Patung dirian ada. Dirian itu nama pulau yang dikasih nama oleh Bung Karno. Dirian singkatan dari apa? Dirian. Dirian Jaya. Singkatan dari apa? Jempol. R itu? Diri. R itu? Republik. I? Indonesia. A Amerika. A anti. Anti. N Nederland. Negara. Nederland. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Jaya itu merdeka. Itu nama pulau yang digulirkan oleh Bung Karno. Pada saat Papua itu balik ke Papua negara kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno menginginkan patung. Kemudian jadi patung dibuat sketsa oleh dengan Bung. Karena Bung Karno itu Abang menggantung ini mantan gubernur DKI Jakarta, keturunan Cina Manado, tahun 46. Ini yang merancang beberapa patung di Jakarta dan juga merancang logo ya di Jakarta. Sama yang lain. Seniman, arsitek dan gubernur. Nah, kan jadi patung yang di Jakarta. Ini masih, tapi di Gandar oleh Gandar. Terakhir yang lihat lukisan yang pakai jari-jari tangan. Lama lukisan yang matanya bisa kemana-mana. Lihatnya dari mana, Pak? Salah satu karya maestro ya, terkenal seniman Indonesia ini apa nih? Jadi teman-teman kalau ke museum Jogja ya, di Jogja itu satu museum namanya Museum Pandi ya. Yeah. Ini karya masterpiece beliau. Ini teknik lukisnya ini dengan teknik melukis menggunakan teknik sapuan jari-jari tangan ya. Ini pakai jari tangan ya, capinya kanvas atau dari kupinya langsung ke kanvas baru menggunakan teknik sapuan jari tangan. Ini lukisan apa nih yang dilukis tahun 1975 ya. Jadi karya-karya yang berhubungan dengan potret diri itu kebanyakan begini seperti ini ya. Buka cangkong dan bagian warna jidat itu ada warna, dominasi warna-warna merah ya. Baik, nah ini lukisan Emir Sunasa ya. Kalau tadi Raden Saleh dikenal sebagai bapak perintis pelukis modern. Nah, kalau untuk wanita atau perempuan itu mau ngapain? Nah ini karyanya si Agus Jaya ya. Nah ini Bapak Agus Jaya ini melukis Ratu Pantai Selatan, pahatan-pahatan candi ya, candi Prambanan. Makanya General kalau kita lihat bentuk wajah ya, wajah dari pelukis itu menjadi
Thank you.
Apaan? Itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata baik sengaja, mohon bukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Goodbye. Goodbye.